Assalamualaikum. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk macam mana kita nak pakai tudung gaya kepuk-kepuk Rapunzel. Okey, tudung gaya kepuk-kepuk Rapunzel senang sangat, senang, simple saja. Okey, yang kita perlukan adalah kita perlukan pin kerongsang, kerong baby brooch. Okay, kita perlukan kerongsang. Okay, macam mana nampak sebelah pendek, okay. Sebelah pendek, sebelah panjang. Panjanglah ni. Okay, seperti biasa, seperti cikgu-cikguan tahu, saya suka pakai tudung Duchess. Ni anak-anak tudung Duchess, inner neck Duchess, dan juga inner neck Duchess ni sangat-sangat selesa. Okay. Dan saya suka pakai shawl dia sebab shawl dia senang jadi. Dia memeri dan senang, sangat-sangat senang pakai. Okay, so kita pakai sebelah pendek, sebelah panjang dan senang saja kita tarik ke depan lah. Okay. Tarik ke depan. Okay. Ada orang, yang ni this is tricky part, yang mana dia ada, kita ada beberapa gaya tau yang paling senang. Selalunya bila kita pakai kan, kita pakai macam ni. Kita boleh tarik pakai macam ni ke belakang, macam biasa. Okay. Macam ni boleh? Kan. So, dah siap dah. Dah siap. Okey. Yang ni boleh, ataupun kalau kita nak pakai, okey, ataupun kita nak bagi macam sweet-sweet sikit, sweet-sweet sikit kan? Kita tarik ni ke depan. Kita tarik terus ke depan dan kita masukkan yang ni ke belakang. Masukkan ke depan dan masukkan ni ke dalam. Macam tu. Then, kita just tarik lah. Dia nampak flowy-flowy kat situ. Nampak sweet je. Dan kita pin. Contohlah kan. Okay. Dan kita pinkan. Boleh. So, kita nak biar macam ni pun tak apa. Oh, dekat belakang panjang. Macam tu. Okay. Ataupun kalau kita tak suka, kita tak suka ni kan, flowy panjang ni sangat, panjang sangatlah depan ni kita rasa. So, kita boleh tarik. Kita tarik letak depan ni. Ha, macam tu. Okay. Tarik. Yang penting adalah, macam mana setiap kali saya cakap, kita sebagai Muslim kena cari compliance. Tutup dada lah, tutup. Kenapa kita nak kena tunjuk pada orang lain kan? Sekali lagi, yang penting adalah walaupun kita bergaya macam mana pun, syariah compliance. Kena mengikut syariah lah. Okay, dan tutup dada. Tutup dada kita ni. Bila kita selalu buka, macam gula-gula kan? Gula-gula terbuka, ada tak orang nak makan? Tak nak makan kan? Sebab orang rasa macam gula-gula terbuka tu dah tercemar. Sama lah juga dengan kita. So, bila kita berhijab, bila kita pakai tudung, tutuplah dada. Okay. So, kalau tak, yang macam mana yang saya selalu share, ni kita nak buat Rapunzel. Okay, Rapunzel. Saya suka panggil tudung kepuk-kepuk dan kawan saya kata,
Rosa ni apa tu kepuk-kepuk kampung sangat bunyi dia kan. Rapunzel. Indon cakap Rapunzel kan. So kita tambahlah Rapunzel. Tudung kepuk-kepuk Rapunzel. Siapa yang dah try tudung, satu lagi yang saya share tudung bawal tu. Tudung bawal Rosel tu kan. Tudung tu lagi senang. Saya cuma pakai satu jarum peniti sahaja. Okay, so tips dia adalah kita ambil satu ni, kita ambil sedikit ni, kita bawa ke belakang. Sebenarnya cepat je bila kita nak pakai tudung gaya ni ni. Tapi kan sebab saya, kita menyembang, dipanjang lah sikit, lambat lah sikit. Okay, kalau tak, siap dah. Kita kemaskan sikit. Macam mana yang Cik Puan-Cik Puan tahu, saya suka pakai jarum peniti saja. Sebab tudung Rapunzel ni dia dah banyak sangat perincian. Dia banyak kepuk-kepuk kan. So kita tak mau tambah-tambah lagi dia punya perincian. Kalau tak, kita akan nampak macam sangat berserabut. Benda tu ada, ni ada kan. So kita tak pakai kerongsang. Kita tak pakai banyak kerongsang, kita hanya pakai ni kena kemaskan lah bagi dia bersusun cantik. Okay. Kecap. Okey. So macam mana tau? Dia macam ni. Kita kan, kita tarik ni. Tarik ni. Macam tu. Bagi dia. Nanti dia akan dia akan jadi macam bertingkat-tingkat lah. Okey. Dan saya akan letak saya punya signature. Signature. Brooch, butterfly. Saya ada banyak butterfly brooch sebab saya suka butterfly. Sebab butterfly ni lambang usaha. Kan butterfly daripada dia ulat tu. Kan ada kan lagu dari ulat jadi kepompong kan. So butterfly dia struggle untuk dia hidup. So saya rasa kita dalam hidup kita ni, kita kena berusaha untuk berjaya. So kalau kita tak berusaha, macam mana nak datang berjaya kan. Dan kita kena, sebelum kita kena doa dulu. Kita kena istikharah. Kita kena minta dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, apa yang kita nak dalam hidup ni. Dan setiap hari kalau boleh kita istikharah kan, kita minta bagi Allah tunjukkan apa yang terbaik dalam hidup kita. Tak perlu kita tunggu, sahabat saya kata, kita tak perlu nak tunggu sehingga kita nak kena buat pemilihan ataupun nak kena buat keputusan yang besar dalam hidup. Sebab kalau dalam setiap hari pun kita kena buat keputusan. Contoh kita nak makan apa, kita nak buat apa, kita nak beli apa kan. Dia benda-benda, kadang-kadang benda-benda yang kecil tu dia akan beri efek dalam hidup kita.
Okay, so tu je, senang kan? Nanti you all cuba tau. Okay, so thank you so much. Nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.